Satu, saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun. Yang, coba ingat ya, yang, ada yangnya nih. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia. Tidak boleh lagi beri surat utang. Tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah. Dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Yang kedua, yang ketiga, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan, ya, yang sudah sekarang sudah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, para siapa, oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Dan yang ketiga, saya mohon maaf banget ya. Selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan. Sudah berapa miliar ton tahu itu batu bara diangkut. Sudah berapa juta hektar tahu itu hutan-hutan ditebas, diangkut. Sudah berapa ribu atau juta hektar juga lahan-lahan milik adat dirampas. Ya, gasnya belum macam-macamnya. Seharusnya dengan sumber daya alam yang sangat dahsyat itu dan dieksploitasi habis-habisan itu, mohon maaf lagi ya, seharusnya saudara-saudara saya, warga, masyarakat, penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta, di Pulau Jawa ini. Karena harusnya mereka mendapat bagian. Tapi kita tahu dengan segala hormat dan mohon maaf, saya taruh dulu deh biar enak ngobrolnya. Ya, dengan hormat, segala maaf, teman-teman saya, saudara-saudara kita semua di Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya dengan potensi sumber daya alam yang dikeruk luar biasa itu. Yang keempat, yang kelima, musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan. Bukan suku ini, suku itu, segala macam. Tidak.